Jesse Yucheka 7. Apa kabarnya semua hari ini? Aku harap kita semua dalam keadaan baik. Amin. Amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Meskipun secara online kami masih bisa berkumpul dengan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar kami akan melakukan ibadah. Tuhan yang berkati Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus, biar Tuhan yang beracara ibadah hari ini. Nama Tuhan Yesus, mari sama-sama anak muda yang siap untuk memuji nama Tuhan, sorakan amin. Amin. Woo. Mari sama-sama kita tepuk tangannya yuk. Mari sama-sama kita katakan. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Thank you.
surga kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan sekilas dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan. Biar kami mengerti apa dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman JC dan Youth. Udah lama kita tidak ketemu, udah lama kita tidak berjumpa, dan sudah lama aku tidak sharing dengan kalian. Nah, saat ini teman-teman, aku mau sharing sama kalian mengenai menunggu waktu Tuhan. Nah, di dalam menunggu waktu Tuhan itu ada banyak hal yang bisa kita kupas dan ada banyak hal yang bisa kita bahas, teman-teman. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas waktu, atas kasih, dan atas berkat-Mu sehingga sampai saat ini kami masih boleh Bapa bernafas, kami masih boleh hidup, kami boleh melakukan aktivitas kami, itu semua karena Engkau. Tuhan, kami percaya di kesempatan hari ini kami akan belajar sesuatu, kami akan mengerti isi hati-Mu, dan yang terpenting kami akan mendapatkan sesuatu untuk kami implementasikan kembali di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, nah kita akan membahas mengenai menunggu waktu Tuhan. Nah menunggu itu kalau buat manusia, kalau buat kita, kalau buat anak muda adalah sesuatu hal yang membosankan. Nah di saat fase-fase menunggu itu kebanyakan dari kita tidak sabar, kebanyakan dari kita tidak percaya dan bahkan sudah kehilangan pengharapan itu terhadap waktu menunggu teman-teman. Tapi kita hari ini mau belajar teman-teman, di tema besar kita bulan Oktober ini yaitu menunggu, kita mau membahas mengenai menunggu waktu Tuhan. Nah, apa sih bedanya waktu Tuhan dengan waktu manusia? Dan apa sih bedanya saat kita menunggu waktu manusia terjadi dengan menunggu waktu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama aku akan bahas dulu. Menunggu secara general teman-teman, menurut KBBI, artinya adalah tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharap sesuatu akan terjadi atau datang. Aku ulangi, tinggal beberapa saat di suatu tempat dan mengharap sesuatu akan terjadi. Jadi menurut KBBI, menunggu itu artinya kita tinggal di dalam suatu tempat atau dalam posisi kita saat ini dan kita mengharapkan sesuatu akan terjadi atau datang di dalam kehidupan kita. Itu adalah menunggu. Nah, menunggu itu merupakan sebuah proses yang sifatnya dialami oleh semua orang. Jadi jangan bilang bahwa, oh, lu menunggu lebih lama dari gua. Lu tidak menunggu, lu tidak pernah menunggu dalam hidup, lu tidak pernah mengalami hal itu. Itu tidak benar, teman-teman. Karena di dalam kehidupan seseorang, baik dari lahir sampai dia nanti dipanggil Tuhan, ada proses yang namanya menunggu. Nah, menunggu itu sifatnya itu progresif, teman-teman. Dan ada waktu di sana. Jadi ada waiting time di sana sehingga kita saat menunggu, ya memang kita harus tunggu waktu yang tepat. Kemudian kita akan bahas ini ya teman-teman. Nah kita banyak mendengar mengenai Kronos dan Kairos. Nah apa sih bedanya itu dan apa sih artinya itu? Nah oke, kita bahas dari yang pertama yaitu Kronos dulu. Nah Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur yaitu jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, jadi aku ulangi, Kronos itu adalah waktu yang dapat diukur oleh kita manusia. Nah, itu bisa terjadi, Kronos itu bisa diartikan dalam waktu jangka pendek, atau yang artinya cepat atau sekejap, dan jangka panjang, seperti artinya puluhan tahun, atau butuh waktu yang lama, teman-teman. Nah, Kronos dapat juga dimengerti atau dapat diartikan juga sebagai deretan peristiwa atau kumpulan dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu, teman-teman. Dan kemungkinan yang terjadi di dalam hidup manusia. Makanya tadi seperti yang kita bahas di awal, itu membahas mengenai sesuatu yang dialami oleh seseorang. Nah, tapi apa bedanya dengan Kairos? Kairos adalah waktu yang diberikan Tuhan. Dan yang di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita. Nah, jadi itu bedanya. Itu bedanya pertama. Kronos itu waktu yang dapat diukur secara manusia. Tapi Kairos adalah waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terdapat kesempatan. Nah, di sini teman-teman ada dua hal yang bisa kita bahas dari Kairos ini. Yang pertama adalah
diberikan waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terhadap kesempatan bagi kita untuk bertindak penuh kasih kepada sesama. Itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 15. Nah, yang kedua, Kairos juga dapat menunjuk kepada waktunya Tuhan. Artinya memang ini waktunya Tuhan, gitu, bukan waktunya manusia. Dan kepada waktunya Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, manusia. Nah, itu disebutkan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, teman-teman. Nah, jadi kita udah lihat gambarannya ya, mengenai perbedaan Kronos dan Kairos. Nah, sekarang, apa sih yang kita harus pahami dari hal ini? Dari Kronos dan Kairos ini, teman-teman. Yang pertama adalah, Kronos dan Kairos itu berbeda. Dan Kronos waktu manusia tidak dapat disamakan dengan Kairos waktunya Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang, Tuhan, saat aku menunggu waktumu, saat aku menunggu janjimu, aku mau tahun depan, aku mau exact time, aku mau dapat itu di waktu yang pasti dengan cara kita manusia. Itu tidak bisa, teman-teman. Mengapa tidak bisa? Karena kita tidak, memang manusia tidak bisa menyamakan waktu kita, planning kita dengan waktu Tuhan. Bisanya gini, saat kita punya janji Tuhan, saat Tuhan sudah berikan rencana dan janji yang indah bagi kita di dalam hidup kita, kita mengaminkan itu, kita menjalankan itu dengan cara kita sebaik-baiknya. Dan kita maintain dengan baik. Sehingga one time kita bisa bilang begini, oh, waktu Tuhan sudah tiba dalam hidup saya nih. Sehingga saya bisa mendapatkan itu. Sehingga saya bisa memenuhi janji Tuhan itu. Nah, kemudian kita mau bahas, teman-teman, dari kisah Abraham. Nah, kita tahu ya, di sini dari awal sekali perjanjian lama di Kejadian, itu sudah ada kisah yang menarik sekali buat kita belajar mengenai menunggu. Yaitu adalah kisah Abraham. Nah, di dalam Kejadian 15 sampai 21, itu diceritakan sebuah fase, sebuah masa dan sebuah proses yang dialami Abraham. Saat dia pertama kali diberikan janji oleh Tuhan, sampai akhirnya dia mendapatkan janji itu di dalam hidupnya. Walau kelihatan yang pertama tidak ada, seperti janjinya itu tidak mungkin terjadi. Yang kedua, dia sudah menunggu kira-kira sekitar 25 tahun, teman-teman, untuk menemukan janji itu, untuk mendapatkan janji itu dalam hidupnya. Yang ketiga, secara akal dan logika manusia itu tidak mungkin. Karena manusia itu sampai saat ini juga bisa dibuktikan, saat perempuan sudah mati haid atau sudah menopause, sangat sulit untuk dia bisa mempunyai keturunan lagi. Nah, sehingga di zaman itu pun sama, di saat kejadian itu sama. Di Kejadian 15-20, Abraham pun sampai tertawa saat Tuhan kasih janji itu kepadanya. Karena seperti tidak mungkin dan kelihatannya ya tidak bisa kejadian. Nah, dia sudah menunggu sekitar 25 tahun. Tapi Abraham itu menantikan janji Tuhan dengan sabar, teman-teman. Jadi dia tidak putus asa. Dia tidak lari dari janji itu walaupun kelihatannya tidak mungkin. Abraham menantikan Ishak dengan penuh keyakinan. Saya ulangi, dengan penuh keyakinan dan iman. Nah, jadi dia, di samping dia yakin, dia juga punya iman. Yang kita tahu iman itu adalah dasar saat seorang berharap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, teman-teman. Nah, dia yakin dan dia punya iman bahwa Tuhan akan memberikan baginya seorang keturunan dan menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Wow, kita bisa lihat ya, itu bukan sebuah keyakinan yang kecil, itu bukan sebuah iman yang ecek-ecek, iman yang biasa, tapi Tuhan udah kasih janji. Dan itu janji yang besar, janji untuk masa depan, sampai akhirnya bangsa yang besar lahir dari Abraham, teman-teman. Nah, kita bisa belajar dua hal, teman-teman, dari kisah Abraham. Yang pertama, dia tetap menanti janji Tuhan di saat sudah tidak ada dasar lagi percaya janji tersebut menurut pandangan manusia. Jadi, dia tidak berhenti untuk berharap, teman-teman. Dia tidak putus asa. Bahkan dia tidak membuang jauh-jauh janji itu. Tapi malah kebalikannya. Dia percaya, dia melakukannya, dia menjalani masa penantian, masa menunggunya selama 25 tahun itu dengan
menjalankannya dengan baik di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari kisah Abraham, yaitu Tuhan selalu punya rencana dan waktu Tuhan. Ingat yang kita udah bahas sebelumnya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Waktu Tuhan itu kairos, teman-teman. Nah, jadi terkadang yang kita lihat tidak mungkin bagi akal pikiran kita, yang terlihatan tidak mungkin bagi logika manusia, tapi pada akhirnya, teman-teman, Tuhan tetaplah Tuhan. Ingat, Tuhan tetaplah Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, teman-teman. Nah, cuma, ini ada cumanya, cuma memang dalam proses itu kita perlu menunggu waktu Tuhan. Dan kita perlu menanti dengan sabar, dengan berdoa, dengan punya iman, dengan punya keyakinan. Dan kita harus menjalankan rencana dan janji Tuhan itu dengan semaksimal mungkin. Sebaik mungkin kita kasih effort, teman-teman. Nah, jadi di dalam waktu menunggu itu memang kita all out dan kita kasih yang terbaik, teman-teman. Nah, kemudian aku mau kasih tahu nih cara kalian, gimana sih caranya kita bisa menunggu dan bisa menjalani waktu Tuhan, teman-teman. Nah, di dalam waktu Tuhan tadi ya, prosesnya tidak ada yang pasti. Artinya bisa cepat, bisa lambat, bisa lama sekali dalam kehidupan kita. Tidak bisa diukur 1 tahun lagi deh, 2 tahun lagi deh, atau dalam 10 tahun deh. Belum tentu bisa diukur seperti itu, teman-teman. Nah, tapi bagaimana sih kita cara menunggu dan menjalaninya? Nah, ada 3 hal yang aku mau bahas dan aku mau share buat kalian. Yang pertama, teman-teman, jalani proses dalam kehidupan kita dengan tekun. Aku ulangi, jalani proses dalam kehidupan kita dengan tekun. Nah, ingat, dengan tekun berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan rencana Tuhan. Jadi kita jelas, teman-teman, kita jalani proses kehidupan kita itu ada janji Tuhan, ada tujuan yang kita pegang, ada goal yang kita pegang di tangan kita. Sehingga kita bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan janjimu, aku percaya rencanamu, dan itu akan terjadi dalam kehidupanku. Walaupun mungkin aku belum melihat saat ini dan sekarang, tapi aku percaya one time, saat waktu yang tepat dan waktu yang terbaik dari engkau, aku akan mendapatkannya. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, ingat dan sadari. Aku ulangi, ingat dan sadari. Tuhan tidak pernah lupa dengan rencananya dan janji yang sudah Ia berikan untuk kita, teman-teman, bagi kita. Kita perlu ingat itu, teman-teman. Mungkin terkadang kelihatan dan mungkin kita lupa kadang-kadang, dan kita nggak sadar bahwa memang Tuhan sudah berjanji, Tuhan sudah punya rencana, dan kita menganggap itu, aduh, kok nggak kejadian terus sih, udahlah, mungkin memang itu bukan planning Tuhan, atau mungkin itu tidak akan terjadi dalam kehidupanku. Mungkin orang lain berdoa dan orang lain punya rencana seperti itu, telah disampaikan kepada dia, dan mungkin itu bisa terjadi dalam kehidupan dia, tapi mungkin di kehidupanku tidak bisa terjadi. Nah, nggak kayak gitu, teman-teman. Karena kita harus ingat dan sadari, Tuhan tidak pernah lupa dengan rencananya dan janji yang sudah Ia berikan kepada kita. Yang ketiga, hidup oleh iman. Aku ulangi, hidup oleh iman. Jadi di dalam menunggu, di dalam menjalani waktu Tuhan, kita itu harus hidup oleh iman. Bukan hidup oleh logika, bukan hidup oleh apa kata orang, bukan hidup oleh apa kata dunia, tapi hidup oleh iman. Karena iman itu kekal dan iman itu hidup. Tapi wajib diingat, teman-teman, iman tetap butuh perbuatan. Ingat ya, iman tanpa perbuatan itu mati, atau iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi tetap harus ada tindakan dari iman kita. Tidak boleh kita hanya beriman, tidak boleh kita hanya yakin dan percaya, tapi kita harus melakukan perbuatan. Dan perbuatan itu harus nyata di dalam kehidupan kita, di dalam kita menanti, menunggu, menjalani waktu Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah kupas banyak, kita sudah bahas banyak, teman-teman, mengenai menunggu waktu Tuhan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menjalankannya. Bagaimana kita akan memegang ini sampai akhir. Seperti seseorang saat dia berlomba, dia memegang sampai akhir di dalam hatinya bahwa saya harus menang. Saya harus menjadi juara. Saya harus mencapai garis finish. Karena kalau saya tidak mencapai garis finish, saya tidak menyelesaikan pertandingan.
saya akan kalah dari diri saya sendiri. Walaupun kadang-kadang berat, walaupun kadang-kadang banyak masalah, banyak rintangan, bahkan di saat dia dalam sebuah pertandingan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, teman-teman. Bisa jadi dia cedera, bisa jadi dia kalah, bisa jadi dia akan tidak fokus, dia akan gagal. Tapi yang terpenting, teman-teman, dia sudah tanamkan di dalam dirinya. Seorang yang berlomba itu menanamkan dirinya di dalam dirinya bahwa saya harus menang dan saya harus menyelesaikan perlombaan itu sampai garis finish. Nah, jadi teman-teman, aku simpulkan buat hari ini, buat kalian semua, apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Apa sih yang bisa kita pelajari dari menunggu waktu Tuhan? Nah, yang pertama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, itu gue sering dengar tuh. Wah, itu kita mungkin sering dengar ya di lagu ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, itu benar. Itu benar, teman-teman. Yang pertama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, jadi kita tidak bisa menyamakan waktu Tuhan dengan waktu manusia. Kita tidak bisa menyamakan waktu yang Tuhan sudah berikan dengan waktunya kita, dengan cara kita, itu tidak bisa, teman-teman. Nah, tapi kita yakin betul dan kita harus beriman, teman-teman, bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan bisa dibuktikan, dan sudah banyak, teman-teman, bukti nyata di mana orang-orang yang kita sudah kenal, mungkin orang-orang di sekitar kita atau bahkan pejuang-pejuang iman, itu mereka mendapatkan rencana Tuhan di dalam hidupnya dengan waktu Tuhan. Oke, yang kedua, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang kedua adalah waktu Tuhan bukan waktu manusia. Nah, tadi yang pertama kita bahas, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Jadi, di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani rencana yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus tahu pasti dan kita harus ingat, teman-teman, bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu manusia. Jadi kita nggak bisa samakan, teman-teman, timeline-nya kita yang kita ingin capai saat kita misalkan belajar, saat kita misalkan bekerja, saat kita kuliah. Kita punya timeline, kita bikin time management. Tapi itu berbeda dengan waktu Tuhan. Mungkin timeline kita bisa rapi, bisa terukur. Oh, gue mau dapat ini di waktu ini, di jam ini, di hari ini gue melakukan ini, itu. Kita bisa tata rapi semuanya. Tapi, teman-teman, belum tentu itu sama dengan waktu Tuhan, dengan rencana Tuhan. Karena tidak ada rundown-nya, teman-teman, untuk menunggu waktu Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak ada rundown-nya untuk kita mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan rencana Tuhan dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena teman-teman, bisa tiba-tiba, teman-teman, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita membahas sesuatu, tiba-tiba kita mendapatkannya. Tiba-tiba kita meraih itu, rasanya tuh seperti kayak mimpi menjadi kenyataan. Kalau kalian lihat di film-film ya, something yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita, something yang selalu kita harapkan, kita mimpikan, tiba-tiba kejadian. Dan tiba-tiba hal itu tuh ada di dalam hidup kita gitu. Nah, yang ketiga, apa sih yang kita pelajari hari ini, teman-teman? Yang ketiga adalah hidup oleh iman. Jadi kita harus hidup bukan oleh logika kita, bukan oleh akal dan pikiran kita, teman-teman. Karena itu sangat berbeda. Saat kita hidup oleh iman, teman-teman, kita sudah menaruh kepercayaan, pengharapan kita di dalam Tuhan 100%, teman-teman. Bahkan even more, kalau kita mau kasih 1000%, kita harus kasih semuanya buat Tuhan. Dan kita berharap, kita percaya di dalam iman kita, teman-teman. Jangan pakai logika kita, jangan pakai waktu dan cara kita, teman-teman. Karena yang kita harus ingat, teman-teman, saat kita pakai waktu kita pakai cara kita pakai logika kita, semua itu bisa nampak tidak mungkin. Dan bahkan pada akhirnya kita bisa berhenti berharap dan putus asa. Tapi saat kita menggunakan iman, saat kita hidup oleh iman dan kita benar-benar menjalankan janji Tuhan itu, kita pegang dengan iman kita, one time, tepat pada waktunya, dengan waktu Tuhan yang terbaik, pasti kita akan mendapatkannya, teman-teman. Oke, untuk hari ini itu saja firman Tuhan yang aku mau sharingkan bagi kalian, yang aku mau bagikan buat kalian. Aku berdoa, teman-teman, supaya kalian yang saat ini menonton, yang saat ini sedang online untuk ibadah, kalian bisa merasakan sesuatu. Kalian bisa mengerti, oh iya benar,
ternyata selama ini aku salah mengartikan bahwa waktu Tuhan itu sama dengan waktu manusia. Dan waktu Tuhan itu seperti waktu kita. Nah itu tidak bisa teman-teman. Makanya aku berdoa buat kalian, supaya kalian masing-masing yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam waktu penantian, bahkan yang sudah desperate, Tuhan mana sih janji Tuhan? Mana sih waktu Tuhan? Mana sih jawabannya? Kalian sudah sampai kalian bisa bilang, Tuhan aku udah capek deh nunggu, aku udah lelah, aku udah bosen nunggu, aku udah gak ngerti lagi aku sedang ngapain. Dan bahkan kalian hilang, menghilangkan pengharapan itu. Tapi ingat teman-teman, sadari dan ingat, kembali kepada rencana Tuhan. Kalian harus mengerti firman Tuhan dan kalian harus menjalankannya dengan setia teman-teman di dalam hidup kalian. Dan aku percaya, di masa menanti itu kalian, masing-masing orang punya timeline yang berbeda. Dan masing-masing orang akan mendapatkan itu dengan waktu Tuhan dan yang terbaik bagi hidupnya. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan ini. Ini adalah kesempatan terbaik Bapa, di mana kami boleh belajar, di mana kami boleh bersama-sama Bapa mengerti dan mendalami mengenai waktu Tuhan, di mana menunggu waktu Tuhan itu tidaklah mudah benar Tuhan. Itu tidaklah singkat benar dan itu butuh proses. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami menunggu waktu Tuhan dalam iman, menunggu waktu Tuhan yang terbaik, dan di saat kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa waktu Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, aku percaya Tuhan, tepat pada waktunya itu akan terjadi bagi anak-anakmu semua, bagi teman-teman JC dan JC. Dan aku percaya Tuhan, aku berdoa bagi teman-teman yang sedang ada pergumulan, teman-teman yang sedang dalam masa penantian, teman-teman yang dalam masa bergumul, aku percaya Tuhan, Tuhan Engkau akan memberikan mereka jawaban, Engkau akan memberikan mereka solusi, Engkau akan memberikan mereka keyakinan dan hati yang teguh Tuhan, yang tidak bisa mereka pungkiri dan tidak mereka pikirkan, Bapa, tidak dapat diselami dengan akal dan logika mereka, tapi mereka tetap punya keyakinan itu dalam hati mereka bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Dan dalam masa menunggu ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan berikan mereka semangat untuk menjalani hidup mereka, sehingga nanti one time mereka bisa tertawa dan one time mereka bisa nangis dan bisa berpikir bahwa ternyata Tuhan sudah kasih itu kepada saya ya, ternyata saya sudah menemukan itu dalam kehidupan saya. Nah, mau percaya Tuhan, dimanapun teman-teman yang berada, dimanapun teman-teman saat ini menonton dan sedang live Bapa, aku percaya Tuhan, Tuhan memberikan mereka kasih-Mu, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan berkat atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Tuhan yang berbicara lagi lewat firman ini, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan mereka pengertian dan pengetahuan Bapa, sehingga mereka bisa terus menjalankan hari-hari mereka di dalam Engkau. Dan dalam nama-Mu kami sujud, kami telah berdoa. Amin. See you teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Thank you.